Halo sobat, bertemu lagi dengan saya di channel Wahyu Setiawan 27. Oke, kali ini saya akan mencoba efek yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain kayaknya ya. Simple sih sebenarnya. Oke. Pertama kita epoxy dulu pakai surfacernya Samurai Paint. Semprot sampai rata. Setelah itu tunggu sampai kering. Setelah kering, semprot dengan Samurai 1701 Sparkling Silver. Semprot sampai rata. Sudah rata. Oke. Berikutnya kita semprot dengan Samurai Y016 Candy Yellow. Semprot yang rata ya. Tunggu sampai kering. Setelah kering, pakai karet gelang, guys. Nah, ini caranya. Tata karet gelang di atas bidang sesuai dengan keinginan. Random aja, acak-acakan aja. Oke. Oke, setelah tertata, semprot dengan Samurai 109 Black. Semprot tipis-tipis aja dulu, guys. Semprot tipis-tipis hingga rata, oke? Oke, setelah rata, tunggu sampai kering ya, guys. Oke, setelah kering, ambil karetnya. Ambil karet gelangnya, singkirkan karet gelangnya. Remove rubber bracelet. Oke, setelah itu kita semprot dengan clear Samurai K1K, oke? Semprot hingga merata. Ya, beginilah hasilnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk melihat video saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.